Ayu Ting Ting dalam balutan kebaya pengantin diunggah Ane Avanti. Doakan akad dengan Aditya Yusman. Di tengah kabar hari pernikahan yang disebut tinggal menghitung hari, unggahan desainer Ane Avanti yang memperlihatkan Ayu Ting Ting dalam balutan kebaya pengantin yang disorot. Belakangan, kabar rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman mulai ramai menyeruak setelah ketua RT di wilayah tempat tinggal biduan tersebut membuat pengakuan. Rasmal menuturkan bahwa pasangan kasih yang baru beberapa bulan menjalin kisah asmara itu telah menyelesaikan sejumlah administrasi pernikahan pada 11 Januari lalu. Tak pelak, hal tersebut akhirnya menimbulkan dugaan bahwa pernikahan Ayu dan Adit akan segera diselenggarakan pada Februari mendatang. Unggahan desainer kebaya Ane Avanti di akun Instagram pribadinya Jumat 29 bulan 1 2021 juga ikut disorot lantaran doa yang dihanturkan untuk ibu dari Bilqis Humaira Roza tersebut. Hari bahagia semakin dekat. Saat-saat semua perjalanan kehidupan baru menjadi harapan yang menanti, tulis Ane Avanti. Dalam unggahan foto berwarna hitam putih tersebut, terlihat Ayu Ting Ting sedang mencoba sebuah kebaya yang diduga akan digunakan pada hari pernikahannya dengan Aditya Yusman. Ucapan Ane soal restu yang diberikan kepada Ayu Ting Ting seolah memperkuat dugaan bahwa unggahan tersebut memang diperuntukkan bagi pernikahan mantan istri Henry Baskoro, Hendrarso alias Enji itu. Untaian doa, kedua orang tua menjadi restu. Semoga Tuhan menyertai senantiasa sampai penghujung waktu. Hingga pada saatnya, semoga yang terbaik Tuhan beri. Unggahan Ane Avanti tersebut pun langsung mendapatkan reaksi dari Ayu Ting Ting. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.